Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini, saya akan mau buat tutorial lagi di aplikasi Tapcut Gas dengan lagu Lipting Daun ya, yang lagi viral di TikTok. Supaya nggak lama-lama, kita langsung lanjut aja guys, di kamera dulu ya. Yang ini guys, ini kamera udah tercantum dari HP-nya ya guys ya. Selanjutnya tinggal tekan di atas ini. Selanjutnya tinggal sesuaikan sama fotonya yang mau diedit ya. Bila ukuran fotonya teman-teman 16:9 ya, pilih yang ini ya. Kalau saya ukuran foto 1:1 guys, yang ini. Kalau udah tinggal tutupin aja ya guys. Kayak gini ya. Kalau udah ditutupin hitam, tinggal checklist ya di bawah ini ya. Nah, ini udah tersimpan di album ya guys. Kalau udah tinggal keluar. Selanjutnya masuk ke sini guys, ke pitch dulu ya, yang ini. Selanjutnya tulisan teksnya ini pasti ada, terus yang ini tinggal hapus. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto guys ya, masuk ke sini guys, yang di tengah ini ya, yang ini guys, yang di tengah. Selanjutnya masuk ke import yang ini guys ya. Selanjutnya tambahkan satu foto, yang ini guys ya, satu foto. Selanjutnya yang ini tinggal gini aja guys ya, ini foto jangan fullin, di pinggirnya harus ada lowongnya ya. Terus ini tinggal gini aja, jangan fullin ya guys ya, pokoknya di pinggirnya harus ada lowongnya ya. Kalau udah kayak gini tinggal masuk ke sini guys, masuk ke garis sisi ini ya, garis sisi. Selanjutnya yang ini tinggal aktifkan. Nah, ini banyak pilihan ya guys, terserah kamu mau dikasih warna apa. Kalau saya mau ngasih yang warna pink ini guys, warna pink. Selanjutnya yang ini tinggal tarikan ya guys ya, kayak gini sampai sampai 7 ya guys ya. Kalau udah tinggal checklist saja, terus tinggal simpan di atas ini ya, yang ini guys. Terus simpan gambar ya, yang ini simpan. Kalau udah disimpan, masuk ke garis sisi lagi ya, yang ini. Selanjutnya ganti warna guys, yang ini. Kalau udah tinggal checklist, terus tinggal simpan di atas ya, ini ya. Kalau udah disimpan tinggal keluar. Selanjutnya masuk ke sini guys, ke aplikasi Tapcutnya ya. Selanjutnya tinggal masuk ke proyek baru. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto ya guys, ya ini guys ya, satu foto. Terus mantra magnya ini tinggal hapus ya. Selanjutnya ya ini tinggal tekan, terus kasih animasi guys, yang ini. Terus masuk ke sini, masuk. Selanjutnya kasih zoom 1 guys, yang ini. Ini tinggal fullin. Ini zoom 1. Kalau udah tinggal checklist, tinggal simpan ya. Kalau udah tersimpan tinggal selesai. Selanjutnya masuk ke proyek baru lagi. Terus tinggal tambahkan satu video ya, yang udah dikasih zoom 1. Ini udah dikasih zoom 1. Terus yang ini watermarknya ini pasti ada, ini tinggal hapus ya. Terus tinggal tekan, masuk ke animasi, ke combo ya guys. Selanjutnya kasih yoyo 1 ya guys, yang ini guys, yoyo 1. Kalau udah tinggal checklist yoyo 1 ya guys, terus tinggal simpan. Selanjutnya tinggal selesai. Selanjutnya masuk ke proyek baru ya guys, terus tambahkan satu mentahan guys, yang ini ya, ini satu mentahan. Selanjutnya tinggal tambahkan lagunya dulu ya guys. Ntar soal bahan-bahan aku sediain, cek di deskripsi. Kalau masih belum ada berarti belum dimasukin ya guys. Selanjutnya kalau udah lagunya masuk tinggal tekan. Selanjutnya masuk ke sini guys, sesuaikan pemotongan. Bila teman-teman nggak tahu ntar aku kasih tahu durasinya, tapi bantu subscribe lagi guys, minta bantuannya. Selanjutnya tinggal putar ya biar nggak lama-lama guys. Selanjutnya kalau udah ditandain beat musiknya, tinggal checklist di bawah ini ya, yang ini guys. Selanjutnya tinggal kembali ke awal di sini.
Selanjutnya kembali ke sini guys ya. Ke belakang. Ini pasti ada watermarknya ini ya. Ini watermarknya, tinggal hapus nggak apa-apa guys. Selanjutnya yang ini tinggal tekan. Selanjutnya geser ke sini guys, ke bit pertama ya guys. Bit pertama ke menit 2. Ntar aku kasih tahu durasinya ya. Tapi bantu subscribe guys, klik. Selanjutnya tinggal tambahkan lapisan foto guys. Ini lapisan foto ya. Terus yang ini tinggal ngepasin ke bitnya. Selanjutnya masuk ke gabungkan. Selanjutnya kasih ya ini guys ya. Kasih dock ini guys ya. Kasih dock. Kalau udah dikasih dock, tinggal checklist. Terus yang ini tinggal sesuaikan ya guys ya. Ke kotak di dalam ini. Kalau udah tinggal kembali pertama ini ya. Tinggal tekan tambah kunci. Terus di belakang ini tambah kunci. Terus kembali kunci pertama ya guys. Yang ini tinggal kecilin aja. Mentok ya guys ya. Terus di atas ini, mentahan ini tinggal tekan tambah kunci. Di belakang ini tambah kunci ya. Terus kembali ke kunci pertama. Terus yang ini tinggal ngepasin ke kotak itu ya. Kotak fotonya itu guys. Jadinya kayak gini guys. Tuh, keren ya. Tuh. Selanjutnya tinggal tambahkan mentahan lagi guys ya. Yang ini guys, mentahannya. Terus ini tinggal ngepasin. Terus ini tinggal tarik full layar ya. Nah ini kan masih nggak kelihatan ya fotonya. Selanjutnya masuk ke gabungkan. Selanjutnya kasih aja lip tint ya guys yang ini. Lip tint. Terus jadinya kayak gini ya. Selanjutnya tinggal tambahkan fotonya ya guys ya. Dua foto. Yang warna pink sama hijau ya. Yang ini. Terus ini tinggal ngepasin. Terus ini tinggal ngepasin ke bitnya lagi. Kayak gini ya. Terus di sini tinggal tambahkan lapisan guys. Yang warna pink. Terus ini tinggal ngepasin ke bit di sini ya. Bit di sini guys, yang terakhir ya. Terus di sini nih luruskan, terus tambahkan lagi guys. Yang warna ini. Pokoknya gantian nih guys. Warnanya. Terus ini tinggal kecilin aja. Kayak gini ya. Jadinya kayak gini guys. Kayak gini ya. Selanjutnya tinggal tambahkan fotonya lagi guys ya. Yang warna pink yang ini. Terus yang ini tinggal salin, ngepasin ke bitnya dulu. Tinggal salin ya ke sini. Jadi 4 ya guys. Ini udah 4. 1 2 3 4 ya. Di sini nih guys luruskan, tambah lapisan. Terus yang ini tinggal kecilin aja. Ini guys. Terus ini tinggal potong ya. Lepasin bitnya guys. Terus ini tinggal salin. Taruh di bawahnya ya. Tapi yang ini tinggal ngepasin ke bit selanjutnya guys. Kayak gini ya. Terus ini tinggal kecilin. Terus tinggal taruh di bawahnya ya guys. Sini ya. Terus tinggal salin. Taruh di bawahnya. Ngepasin ke bit selanjutnya ya guys. Terus ini tinggal kecilin. Taruh di atas ya. Kayak gini guys. Terus yang ini tinggal salin. Ngepasin ke sini ya. Di bawahnya. Terus tinggal ngepasin ke bitnya guys. Terus ini tinggal tarik. Taruh di bawahnya ya guys. Kayak gini guys ya posisinya ya. Kayak gini ya guys posisinya guys. Tinggal rapiin aja ya. Selanjutnya kembali ke lapisan pertama ya di sini. Tinggal tekan, terus tambah kunci. Di sini guys, tambah kunci. Terus di tengah ini, luruskan di tengah. Tambah kunci ya. Terus tinggal putar sampai 5 ya guys. Putar ke sebelah kiri guys, sampai 5. Lima ya guys. Terus yang ini tinggal tambah kunci. Di sini tambah kunci. Terus di tengah ini, luruskan di tengah. Tambah kunci. Terus tinggal putar ke sebelah kanan ya guys. Sampai 5 ya. Terus yang ini sama, tinggal tambah kunci. Tambah kunci, terus di tengah ini tinggal tambah kunci. Terus tinggal putar ya guys ya ke sebelah kiri. Sampai 5 ya. Pokoknya bolak-balik guys ya. Ini tambah kunci, terus di sini tambah kunci. Di tengah ini tinggal tambah kunci guys ya. Luruskan di tengah. Terus yang ini tinggal putar ke sebelah kanan ya. Pokoknya gantian. Jadinya kayak gini ya.
Ayo gini guys. Selanjutnya tinggal tambahkan fotonya lagi yang warna ini. Pokoknya gantian ya guys warnanya. Terus ini tinggal ngepasin ke bitnya. Tinggal salin ya guys. Sampai 6. Tapi ngepasin ke bitnya dulu ya. Ini udah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya tinggal tambahkan lapisan foto ya guys. Ini ya lapisan foto. Terus ini tinggal kecilin aja. Ini. Terus tinggal tambahkan lagi guys. Terus yang ini tinggal kecilin. Pokoknya susun ya guys ya. Kayak gini. Terus luruskan ke sini lagi. Ke bit selanjutnya. Terus tambahkan yang ini. Terus luruskan ke bit selanjutnya lagi guys. Tambahkan lagi ya. Cuman kayak gini aja guys. Terus kembali ke sini guys, ke bit selanjutnya ya. Ini luruskan di sini. Susun kayak gini guys ya. Terus di sini nih tinggal potong ya guys ya. Tinggal luruskan aja. Susun kayak gini guys ya. Kayak gini ya susunnya ya. Selanjutnya kembali ke sini guys. Nah, yang di awal lapisan ya tambah kunci. Terus di belakang ini tambah kunci, terus di tengah ini guys tinggal tambah kunci ya. Tambah kunci, terus yang ini tinggal putar ke kiri guys ya. Sampai 5 guys. 5 ya. Terus yang ini tinggal tambah kunci. Di belakang ini tambah kunci ya. Terus di tengah ini tinggal tambah kunci. Putar ke sebelah kanan. Pokoknya gantian guys. Gantian. Terus yang ini tinggal tambah kunci. Terus tambah kunci. Di tengah ini tinggal luruskan tambah kunci. Putar ke kiri ya. Pokoknya gantian nih guys. Yang diputar. Terus di sini tinggal tambah kunci. Di sini tambah kunci. Terus di sini nih guys. Luruskan di tengah tambah kunci. Putar ya guys ya. Ke sebelah kanan. Pokoknya menitnya 5 ya guys ya. Tapi puternya gantian. Ini tambah kunci. Di sini tambah kunci ya. Terus yang ini tinggal putar ke sebelah kiri ya. Ngambil menit ke-5 guys. Terus yang ini sama tambah kunci. Terus yang di tengah ini tinggal tambah kunci, putar ke sebelah kanan ya. Pokoknya gantian guys. Jadinya kayak gini nih. Tuh, kayak gini ya. Selanjutnya kalau udah tinggal tambahkan satu video ya, tadi yang udah nge-save dari aplikasi Capcut. Yang ini guys ya, yang dari aplikasi Capcut ya. Tadi yang udah dikasih zoom sama Yoyo 1 ya. Terus yang ini tinggal tekan. Terus yang ini tinggal gini nah guys, tarik sampai 25 ya. Kalau udah 25, yang ini tinggal ngepasin ke bitnya guys. Jadinya kayak gini ya. Kayak gini guys. Kayak gini ya. Terus di sini nih guys, tinggal tambahkan berkedipnya guys ya. Tinggal masuk ke stiker, terus tambahkan yang ini guys. Terus tambahkan yang warna hitam yang ini, yang udah nge-screen tadi dari kamera ya. Ini full layar. Kalau udah tinggal checklist. Terus yang ini tinggal potong ya. Terus yang ini tinggal tekan. Terus masuk ke animasi. Selanjutnya masuk ke sini guys, ke ulang ini. Selanjutnya kasih yang ini guys ya, kasih flash. Terus yang ini tinggal mentokin ke sebelah kiri ya guys. Yang ini, kalau udah dimentokin sebelah kiri, tinggal checklist. Jadinya kayak gini guys. Tuh, kayak gini ya. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto yang warna pink guys yang ini. Warna pink. Terus yang ini tinggal salin sampai 3 ya. Ini 3 ya guys, 1, 2, 3 ya. Terus yang ini tinggal salin. Taruh di belakangnya ya. Tapi ngepasin kepingnya jangan lupa guys. Terus tinggal salin ini ya. Taruh di sini guys. Terus tinggal tambahkan fotonya lagi. Yang warna yang ini guys. Pokoknya gantian ya. Terus yang ini tinggal ngepasin ke bitnya. Salin sampai 3 ya guys. Ngepasin ke bitnya. Kayak gini ya. Terus yang ini tinggal salin. Taruh di sebelah belakang.
ini tinggal salin. Pokoknya yang ada zoom satunya ini guys ya, yang dicampur sama zoom sama yoyo satu, tinggal tambah berkedip ya. Tapi yang ini tinggal ngepas ini guys, bila teman-teman nggak tahu biar hasilnya rapi ya. Selanjutnya tinggal tambahkan lagi guys yang warna pink ya, pokoknya gantian guys, salin sampai 3 ada berkedipnya ya guys. Terus ini tinggal salin, taruh di belakangnya, tapi ngepasin kepinya jangan lupa guys. Ini yang udah dikasih zoom 1 yang dicampur sama yoyo ya, ini tinggal salin. Pokoknya yang ada zoom satunya ini campur yoyo 1, tinggal tambahkan berkedipnya ini guys. Tapi ini tinggal ngepasin ya biar hasilnya rapi. Pokoknya lompatin 3 foto dikasih berkedip guys. Ini salin 3 kayak gini, terus nyalin dari sini guys. Ini tinggal pindah ke depan, tapi ngepasin tepinya jangan lupa. Terus yang ini tinggal salin, taruh di sini ya. Terus yang ini tinggal tekan ngepasin ya biar hasilnya rapi guys. Terus tinggal tambah lagi, ini tinggal ngepasin salin ini guys. Terus yang ini tinggal salin, yang ada yoyo satunya ini yang ada berkedipnya ya guys, lompatin 3 ya ada berkedip. Tapi yang ini tekan, tinggal atur dulu ya guys hasilnya biar bagus. Terus tinggal salin, ngepasin kebitnya, salin, ngepasin kebitnya ya. Ini 3 foto, terus yang ini kasih yoyo 1 ya, yang ditambah zoom 1 tadi. Tapi ini tinggal ngepasin aja guys kayak gini, tambahkan lagi ya. Ini lompatin 3 foto dikasih berkedip guys. Tapi yang di atasnya berkedip ini tadi zoom 1 yang ditambah yoyo 1 ya, dikasih yang ini berkedip ya, ini tambah berkedip tadi. Ini lompatin 3 berkedip ya, tapi yang ini zoom 1 tadi tuh guys yang ditambah yoyo 1 ya, ini lompatin 3 sama sampai belakang ya. Terus ini kan yang kosong-kosong ini guys ya, kosong-kosong tinggal tambahkan lapisan foto ya guys, masuk ke overlay ya ini guys kayak ini ya. Selanjutnya yang ini tinggal salin guys kayak gini ya. Terus ini tinggal kecilin aja kayak gini, tapi ngepasin lebihnya guys. Terus tinggal salin, taruh di bawahnya ya. Terus yang ini tinggal ngepasin lebihnya guys kayak gini susunnya ya. Terus yang di sini, ini kan warna kayak gini, tinggal tambahkan yang sama ya guys. Terus ini tinggal ngepasin, terus tambahkan lagi, ini tinggal ngepasin lebihnya. Terus ini tinggal ngepasin, tapi yang ini atur dulu guys ini ya. Terus tinggal tambahkan lagi, ngepasin kebitnya ya. Terus ini tinggal ngepasin ini, pokoknya sama ya guys ya kayak gini semua ya. Ini yang warna pink harus sama yang warna pink, sampai belakang sama ya guys ya. Pokoknya yang warna pink ya dikasih warna pink. Susun kayak gini sama ya guys ya. Selanjutnya kembali ke awal guys, di sini ya yang lapisan ini. Terus yang ini tinggal tekan tambah kunci, terus tinggal tambah kunci di tengah ini guys, tinggal tambah kunci putar ke sebelah kiri guys ya, sampai 15 ya guys ya. Yang ini tambah kunci di sini, tambah kunci di tengah ini, tinggal luruskan tambah kunci putar ke sebelah kanan guys ya, sampai 15 kayak gini. Pokoknya perhatikan, ini tambah kunci
tambah kunci di tengah ini, luruskan tambah kunci, putar ke sebelah kiri guys ya. Pokoknya bolak-balik, ambil 15. Jadinya kayak gini guys. Terus di sini tambah kunci, di sini tambah kunci, luruskan di tengah, tambah kunci, putar ke sebelah kiri ya, sampai 15. Terus yang ini sama guys. Tambah kunci, putar ke sebelah kanan ya, sampai 15. Terus yang ini sama guys. Tambah kunci di tengah ini, tinggal tambah kunci, putar ke sebelah kiri guys, sampai 15. Nah, kayak gini semua ya. Sampai belakang sama guys. Selanjutnya kalau udah kembali ke awal guys. Yang ada lapisan di sebelahnya yang berkedip ya, di sini. Di sini guys tinggal tekan tambahkan animasi ke sini guys ya, ke masuk. Selanjutnya kasih sake 2 ya guys, yang ini. Ini tapi yang ini tinggal mentokin kayak gini. Yang ini sama guys, kasih animasi sudah masuk. Selanjutnya kasih sake 2 ya, yang ini. Tapi yang ini tinggal mentokin. Yang ini sama guys. Kasih sake 2. Ini tapi mentokin ya. Yang ini sama guys. Kasih sake 2. Yang ini mentokin ya. Yang ini sama. Sampai belakang sama guys, kasih sake 2 ya. Tapi yang ini mentokin. Sama, kasih sake 2 sampai belakang. Selanjutnya kalau udah tinggal keluar aja guys. Terus kembali ke sini guys. Di sebelahnya yang ada berkedipnya ya. Yang ini guys, di sebelahnya ya. Di sini guys. Tinggal tambahkan efek. Terus masuk ke party guys ya, yang ini. Selanjutnya kasih aja yang ini guys ya, negatif ini guys ya. Negatif. Terus yang ini tinggal lepasin ke 3 foto ini ya. Kalau ini tadi ya udah dikasih jam 1. Tambah yoyo 1 ya. Tinggal salin, lompatin 1 foto ya. Ngepasin guys. Sampai belakang sama ya guys ya. Lompatin 1 foto ya. Selanjutnya kalau udah dilompatin 1 foto, tinggal kembali ke awal guys. Ke sini ya. Terus tinggal simpan aja guys ya di atas itu.